Halo, ketemu lagi dengan tukang keliling. Kali ini kita akan melihat pekerjaan tukang keliling di klaster Gaharu, Citra Majaraya, Lebak, Banten. Kali ini menurut kami adalah salah satu portofolio kami yang terbaik, di mana kami menyelesaikan pekerjaan renovasi rumah dari satu lantai dan ada tanah kosong di belakangnya menjadi full bangunan 3 lantai. Ayo kita lihat renovasinya seperti apa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang akan melakukan renovasi rumah. Oke, daripada kita panjang lebar, ayo kita lihat hasilnya. Oke, sebenarnya renovasi rumah ini itu berderet 2 unit sekaligus. Satu unit ini adalah 3 lantai. Ini milik dari bibinya, sedangkan yang ini adalah yang 1 lantai, itu milik dari keponakannya. Oke, ayo kita lihat satu persatu dari depan sampai ke belakang. Oke, di area depan ini yang paling pertama kita lihat adalah kanopinya. Kanopi ini bahannya hollow galvanis, besinya cukup besar-besar. Keren ya. Untuk yang di area taman ini cuma 2 meter kali 2 meter. 2 meter kali 3 meter. Sedangkan ini di area karpotnya dia full. Ini ada tiang kanopinya, kita buat megah. Kiri kanannya itu dengan yang besar, sedangkan tengahnya besi yang kecil. Jadi ada seninya sedikit. Nah, air itu tidak langsung kita buang, tapi melewati talang. Jadi airnya tidak berantakan turun dari atas. Kita buat talang. Dari talang itu dia baru turun di pipa-pipa ini. Ini kakinya. Kanopi ini ditutup dengan alderon warna putih. For your info, ini warna-warna baik dari rangkanya maupun warna alderonnya itu adalah pilihan pemilik rumah. Kemudian area depan juga ada, kita buat tembok pembatas dengan tetangga. Perlu kembali saya tekankan di sini bahwa tukang keliling melakukan pemasangan ini sesuai dengan haknya. Jadi hak dari klien kita adalah setengah, maka yang kita ambil cuma setengah. Jadi kita tidak mau mengambil hak orang lain. Ya pas setengah. Tembok ini kita buat dengan ada ban-banan. Ini yang besarnya sama dengan yang di atasnya. Dan di tengahnya kita buat keramik. Keramik yang sama dengan bawahnya, lantainya. Ini keramiknya adalah 50-50 ukurannya. Kemudian kita untuk karpotnya
kita buat keramik, pasang keramik 50-50 tekstur kasar. Untuk daerah taman itu kita bagi 2 meter, itu tetap tanah pasir, untuk sementara masih pasir untuk menapikan. Dan 2 meter ini kita pasangkan keramik. Keramik 50x50. Teksturnya licin. Oke. Lalu bagian luar juga kita cat. Catnya semua sesuai dengan permintaan pemilik rumah. Catnya coklat, ada coklat yang hard, ini luar hard, kemudian dalamnya ada yang soft. Oke, kita mulai mau masuk ke dalam. Sebelumnya kita diterima dulu dengan jendela pintu tralis. Bahannya besi, hollow. Di bagian luar dari pintu tralis ini ada kasa nyamuk. Ya, sehingga kalau nanti ingin dibuka pintu utamanya, pintu utama ini dibuka dengan ditutupnya tralis ini, pintu tralis ini, maka tidak akan ada serangga yang masuk. Oke. Sekarang kita sudah ada di dalam. Wih, sekilas kita bisa lihat cantiknya rumah ini. Oke. Melanjutkan yang tadi, di sini juga kita ada pasangkan gorden, tapi ini dipasang oleh rekanannya tukang keliling. Di dalam itu sudah ada tralis pintu depan, jendela depan juga bertralis. Kita pasang tralis sehingga kondisinya rumah aman. Kita coba masuk ke kamar. Nah, sebelah kiri ini kita lihat kamarnya. Ini tadinya adalah 2 kamar. Ini bisa kelihatan dari sini. Ini adalah bekas tulang kamarnya. Itu dijebol sehingga menjadi besar seperti ini. Catnya 2, ada pink dan ada biru. Sekali lagi, cat ini adalah pilihan dari pemilik rumah. Ini kita lihat kamar mandinya. Ini juga keren banget kamar mandinya. Lantainya keramik 25x25. Dindingnya 25x40. Ada 2 motif untuk dindingnya. Jadi motif yang di belakang kloset itu berbeda. Dan ini adalah
sisi yang lain. Kamar mandi ini juga sudah ada terpasang exhaust fan dan showernya. Nanti tinggal pemasangan water heater. Oke, dari kamar ini kita akan ke kamar pembantu. Kamar Mbak. Di sini ketepatan, oh sudah ada di lampunya. Cukup sederhana, sama catnya dua. Hanya di sini bordesnya tidak dipasang. Sekarang kita lihat nih. Nah, di belakang ini memang ada area yang nyambung dengan rumah sebelah. Oke, untuk rumah sebelah kita lihat di video konten selanjutnya. Oh ya, saya lupa. Nah, ada kamar mandi satu lagi di area belakang. Ini untuk kamar mandi tamu. Sama seperti tadi, lantainya itu 25x25. Dan dindingnya memiliki dua motif. Ini motif yang di belakang kloset. Dan motif keliling lainnya. Lengkap, ada shower, ada kloset, semuanya baru, dan ada dishwasher, serta ada exhaust fan. Tukang keliling akan selalu memisahkan antara stop kontak untuk lampu dan exhaust fan. Jadi kalau ingin menyalakan lampu tanpa menyalakan exhaust fan itu bisa. Oke. Seperti yang saya bilang sebelumnya, rumah ini adalah rumah 3 lantai sehingga akan ada tangga. Ini dia tangganya. Keren ya. Di sini kita lihat antara keramik, setiap keramik itu ada sambungan yang nyambung dalam nat. Baik, dari tadi juga kita coba lihat. Nah, ini kita bisa lihat railingnya, keren ya. Keren banget. Kemiringannya presisi semua. Teman-teman bisa lihat kemiringannya. Keren abis. Tuh. Kombinasi besi hollow dan bagian atasnya kita beri pemanis, yaitu kayu. Kita buat kiri kanan sehingga nanti naiknya bisa gampang berpegangan. Nah, tangga ini kita menggunakan step nose. Ini dia punya tekstur yang terpisah, yang ujungnya yang kasar sehingga kalau waktu naik ataupun turun dia tidak akan licin. Kita pasang step nose.
sambil kita lihat tangganya yang keren ini. Kita naik ke atas. Di sini catnya berwarna coklat. Nah, masuk ke bagian atas, catnya berwarna biru. Kita dipertemukan dulu dengan lemari. Ini di finishing oleh tukang keliling. Tadinya berwarna coklat, sekarang menjadi berwarna putih cantik. Cantik banget ya. Oke, ada apa di lantai 2? Di lantai 2 itu pertama ada balkon. Oke, agak berbayang-bayang ini. Ya, mulai fokus. Sehingga bisa, kalau nanti orang lantai 2 mau merokok, dia bisa merokok di sini. Asik ya. Semuanya seragam. Dan di sini ada pegangan dari bahan stainless. Ini juga bisa dilihat, kami menggunakan apa namanya ya? Lupa nih, tiangnya ini bermotif. Nanti bisa lihat, dan ini nyambung dengan yang di atas. Keren. Lalu kita masuk lagi ke dalam. Ini sudah mulai fokus dia, cantik kelihatan semua. Nah, kita masuk ke dalam kamar lantai 2. Sama dengan bawah, dindingnya itu dua warna, warna pink dan warna biru, dan ada bordes di tengahnya. Nah, di dalam kamar mandi, kamar ini ada kamar mandi sama dengan kamar mandi yang sebelumnya. Bawahnya adalah 25x25, kemudian dindingnya itu ada dua motif. Satu motif yang berbeda itu di belakang kloset, dan ini adalah motif yang lainnya. Lengkap, ada kloset, ada jet flusher, dan ada shower, dan tentunya ada exhaust fan. Oke, inilah yang ada di lantai 2, dan kamar ini salah satunya adalah tempat CCTV control. Keren ya. Sekarang kita mau naik ke lantai 3. Lagi-lagi kita ketemu naik tangganya ini. Ada railingnya, masih railing dengan gaya yang sama. Di atas ini cuma tempat duduk, rencananya buat tempat makan.
hati-hati. Kemarin informasinya, saya lebih cenderung menyebutnya function hall. Bisa dijadikan tempat apa saja. Ada banyak stop kontak. Dan di sini kita buat semi terbuka untuk sirkulasi udara ke bawah. Di sini ada teralis memakaikan kasa nyamuk. Begitu juga di sini teralisnya menggunakan kasa nyamuk. Dan di sini ada pintu teralis. Dan di atas ini ada balkon yang keren banget. Ada pilar-pilar yang keren banget. Keramiknya adalah keramik 50x50 sama dengan keramik karpot di atas, di bawah. Toran diletakkan di lantai 3 ini. Dari lantai 3 ini kita bisa melihat pemandangan yang cukup luas. Dan kita bisa lihat ternyata di maja ada gunung. Oke, demikianlah pekerjaan tukang keliling di klaster Gaharu Citra Maja Lebak Banten. Di sini adalah pekerjaan tukang keliling yang menurut kami sangat menarik karena di sini tukang keliling berhasil merampungkan pekerjaan 3 lantai. Sampai ketemu di pekerjaan tukang keliling selanjutnya. Bye-bye.